Petugas gabungan polisi dari Polsek Pemulutan dan Satpol PP Pemkab Ogan Ilir merazia warung di sepanjang jalan lintas Sumatera ini. Sejumlah tempat di warung yang dirazia diperiksa. Razia dilakukan setelah polisi mendapat laporan warga tentang aktivitas warung-warung itu saat Ramadan. Kopi-kopi di sini liar, kemudian di sini juga telah terjadi dua kali kasus pembunuhan dan penganiayaan. Jadi dari sini kami bertindak tegas untuk mulai hari ini kami tutup. Polisi meminta pemilik warung agar menutup aktivitas mereka dan dilarang buka kembali. Amrizanur Satria, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.